wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, diguncang gempa bumi pada Selasa, 27 Juni 2023, sekitar pukul 10.48 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Cilacap berkekuatan magnitudo 4,2, dilansir dari tribunjateng.com. Titik epicenter gempa bumi berada di koordinat 8,37 derajat LS dan 108,92 derajat BT. Tepatnya berlokasi di laut pada jarak 72 km arah barat daya Cilacap pada kedalaman 32 km, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal, kata Setio Ajie Prayodie, Kepala Stage of Sleman dalam rilis. Dijelaskan bahwa gempa bumi itu diakibatkan karena adanya aktivitas zona subduksi. Meski demikian, Setio Ajie memastikan bahwa gempa bumi yang terjadi pagi tadi tidak berpotensi terjadinya tsunami. Gempa bumi ini dirasakan di Cilacap dengan skala intensitas 2-3 mmi, di mana getaran dirasakan oleh beberapa orang, kemudian benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Sementara itu, berdasarkan hasil monitoring BMKG hingga pukul 11 WIB belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan, aftershock.